Jadi kepada seluruh warga RW15 kami menghimbau untuk melaksanakan apa yang telah kami contohkan di RT1 dengan adanya penghijauan ini atau tanaman lingkungan hidup maupun apotek hidup. Gitu. Saya selalu kan. Memang kegiatan ini sangat-sangat positif. Ini merupakan harmonisasi dengan lingkungan. Kita harus menjaga dan menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, menjaga akhirnya kan kesehatan. Dan tentu saja yang paling utama adalah menggugah kesadaran masyarakat khususnya warga RW15. Mungkin kegiatan yang lainnya bukan cuma penanaman ini atau apalah, nanti minimal ada kegiatan yang positif. Jadi kita bisa lebih kondusif lingkungannya, lebih kompak lagi. Ajakan bagi warga, Pak? Untuk warga yang belum, mari kita sabi lulungan bareng-bareng membangun kota agar lebih baik lagi. Kita sedang melaksanakan penanaman baik itu akar wangi yang mudah-mudahan ini dapat memberi manfaat lebih kepada kita sekalian. Mungkin itu ajakan saya satu lagi yang mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan. Untuk kita kemudian kita akan berharap ini dengan keluarga dan berharap untuk kita benar-benar baik dan ini terjaga. Dan saya harap sih ini menjadi itu ya, menjadi contoh dari semua warga. Nanti kan ini kelihatan hasilnya bukan sekarang, mungkin 2 atau 3 bulan ke depan baru kelihatan hasilnya dan kita akan lebih inspirasi lah buat warga yang lain. Sukses, brother. Jangan di pinggir jalan aja, cuman kita mengharapkan sih di antara gang-gang yang di RT1 aja dulu untuk bikin penghijauan depan rumah, itu yang kami harapkan. Terima kasih, Pak. Saya selaku RT01 menghimbau kepada seluruh warga RT01 untuk menjaga lingkungan, terutama kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kita bersama.